adek adik semua, apa kabar? Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke ibadah. Mari kita beribadah dengan hati yang penuh pengucapan syukur dan penuh dengan semangat. Mari kita berdoa sebelum memulai mendengarkan firman. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat yang kau berikan kepada kami di selama seminggu ini. Biarlah engkau izinkan kami untuk bisa mengerti dan menerima kasih karunia dari firman-Mu. Bantu berikan kami hati, telinga, dan mata rohani yang terbuka sehingga firman-Mu bisa masuk ke dalam hati kami dan menghasilkan buah yang berkenan kepadamu. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu dan Bapa tolong tuntun setiap pribadi lepas pribadi kami semua untuk bisa Berpegang teguh pada firmanmu dan bantu Dan kami juga berdoa Bapak untuk setiap murid-murid yang hadir e, Minggu ini maupun yang belum bisa mendengarkan firmanmu Tolong kau jamah mereka, berkati mereka dengan berkat keluar masuk dan sabib-sabib Dan bantu juga Pak Guru Lius berkati urapi dia Sehingga segala firman yang keluar dari mulutnya semuanya daripadamu dan hanya engkaulah namamu yang dipermuliakan Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa ini ke dalam tanganmu yang kudus Hanya dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Judul firman hari ini adalah Bakti Yusuf kepada Ayahnya Kejadian 45 ayat 1-11 Mari bersama kita baca Kejadian 45 ayat 1-11 Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, 'Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?' Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, 'Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka.' Katanya lagi, 'Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir.' Tetapi sekarang... Janganlah bersusah hati Dan janganlah menyesali diri Karena kamu menjual aku ke sini Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu Karena telah dua tahun ada kelaparan Dalam negeri ini Dan selama lima tahun lagi Orang tidak akan membajak atau menuai Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu Di bumi ini untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya Beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau sebagai kelaparan, ini masih ada lima tahun lagi supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak masih ingatkah cerita mengenai Yusuf dan kesebelah saudaranya? Nama ayah Yusuf adalah Yakub. Yakub mempunyai 12 anak. Nah, dari antara 12 anak laki-laki Yakub, siapakah yang paling mewarisi iman bapak-bapak leluhur? Yaitu Yusuf, Yusuf mewarisi sikap hati dan iman dari tiga orang bapa leluhurnya yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Suatu hari Yusuf bermimpi bahwa matahari, bulan, bintang, dan sebelas berkas sujud menyembah kepadanya. Lalu dia cerita kepada ayahnya. Lalu dan semuanya Saudara-saudaranya juga ikut mendengar apa yang Yusuf ceritakan, karena mereka berpikir, 'Hah, siapa kamu bermimpi seperti itu? Masa kami semua bersujud kepadamu?' Akhirnya, hati saudara-saudara mereka ketika selesai mendengarkan cerita Yusuf menjadi iri dan kesal kepada Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Suatu hari, Yakub menyuruh anak-anaknya untuk membawa domba-domba ke padang rumput. Lalu, ketika itu, Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi menengok kakak-kakaknya karena si Yusuf hanya sendiri di tempatnya tidak mengikuti kakak-kakaknya untuk mengembalai domba ke padang rumput. Lalu, Yusuf pergi dan karena saw, e, ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf, karena saudara-saudaranya iri hati terhadap Yusuf, mereka memikirkan hal yang jahat untuk membunuh Yusuf, dan akhirnya mereka menangkap dan melemparkannya ke dalam lubang. Lalu yang mereka lakukan adalah ketika mereka melemparkan ke dalam lubang, ada pedagang yang Lewat di depan mereka, sehingga kakak-kakak Yusuf memanggil pedagang itu dan menjual Yusuf sebagai budak. Sehingga para pedagang itu membawa Yusuf ke Mesir, dan mulai saat itulah Yusuf menerima banyak kesengsaraan. Tentu dia menerima banyak kesengsaraan. Bagaimana enggak kita kalau dijual? Lalu jadi budak lagi di negeri orang lain, kita hanya menuruti apa yang orang lain katakan dan kita hanya disuruh dan disitulah dimana Yusuf menerima kes banyak kesangsaraan dan sebetulnya juga itu adalah kasih karunia yang besar dari Allah untuk Yusuf belajar untuk taat hanya kepada Firman Tuhan. Namun karena semua kesalehan Yusuf dan juga kepatuhan dan ketaatan dia terhadap firman Tuhan dan dia tahu bahwa segala yang terjadi hanya untuk kemuliaan Tuhan saja ia akhirnya dipercaya oleh Raja Mesir dan ia menjadi seorang mangku bumi di Mesir apa itu mangku bumi? mangku bumi adalah orang yang berkuasa jadi dia adalah orang nomor dua yang paling bisa di, berkuasa di Mesir dan seperti tangan kanannya dari Firaun Raja Mesir nah orang-orang percaya dan taat apapun yang dikatakan Yusuf mereka taat dan melakukannya itulah dia menjadi mangku bumi dan kenapa dia menjadi mangku bumi itu semua karena Tuhan telah mau membawa mereka kepada tanah janji yaitu kanaan sehingga Ketika terjadi kelaparan, nanti keluarga mereka tetap bisa hidup. Nah, saat wabah kelaparan melanda Mesir, saat itu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Lalu mereka melihat siapa? Mereka melihat Yusuf, tapi tidak mengenali Yusuf. Tetapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Lalu, apa yang pertama kali dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika melihatnya? Meskipun dia harus menahan hatinya yang sedih dan kaget melihat saudara-saudaranya datang ke Mesir, dia katakan, "Ini ayah kalian masih hidup, apakah ia sehat?" Nah, saat itu saudara-saudaranya kan bingung karena mereka nggak kenal Yusuf, tapi Yusuf kenal sama mereka. Saudara-saudaranya menjawab, "Ya, ayah kami masih hidup, masih sehat." Lalu pada akhirnya raja mengirim kereta emas untuk menjemput ayah Yusuf. Itu ada di Kejadian 45 ayat 27 dan 46 ayat 5. Yusuf adalah rasa orang yang sangat taat dari kecil setiap apapun yang disuruh oleh ayahnya Yakub, dia tidak pernah membantah. Dia hanya iya, amin, iya, amin. Nah, dia ini adalah seseorang yang betul-betul taat dan mendengarkan segala perkataan bapaknya. Bagaimana sama kita? Kita dengerin gak ya kalau papa mama suruh ini itu? Hmm. Dan saat ayahnya berkata sesuatu, saudara-saudara yang lain banyak bicara misalnya suruh si ini oh dia, iya ntar dulu suruh ini aduh nanti deh sambil kasih alasan ini itu ini itu dan tetap nggak dijalanin tapi Yusuf berbeda Yusuf ini ketika ayah atau ibunya berkata Ia langsung amin tanpa syarat nggak pakai ntar dulu eh iya oke okay, lagi ini eh nanti ya lagi ini itu nggak ada alasan Makanya dia sangat diberkati dan apapun yang dia lakukannya itu menjadi berhasil. Karena seperti perintah Tuhan, taatilah, hormatilah orang tuamu. Karena Yusuf melayani ayahnya dengan baik dan ia menjaga ayahnya sampai kepada ajalnya. Dan hanya Yusuflah orang yang berperan sebagai anak yang baik dan anak lelaki lain itu nggak berperan seperti Yusuf. Memang anak-anak yang lain juga baik, tapi Yusuf ini tidak pernah berkompromi dengan apapun yang ayahnya dan ibunya katakan. Dia selalu iya dan amin. Hari ini adalah hari orang tua, yaitu untuk mengingat dan bersyukur atas kasih dari orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Bayangin deh, kita ini lahir dari perut mama. Perut di dalam perut mama berapa bulan? Sembilan bulan loh. Mama harus jalan, uh, makin besar, terus kita makin besar. Mama makan, kamu juga makan di dalam perut. Ya kan? Terus makanannya juga udah dijaga, nggak berani sembarangan makan kerupuk, makan ini. Supaya apa? Kalian lahirnya menjadi anak yang bagus, yang sempurna, yang pinter. Jadi udah dijagain dari di perut loh. Masih di dalam perut, belum keluar ke dunia. Lalu ketika keluar dan ketika lahir, apalagi? Wah di foto, disayang, digendong, ya kan? Wah, nangis dikit. Uh, oh, cup, cup, cup gitu. Dengan kasih sayang, kita semua orang tua menjaga anak-anak kita, dan kalian sakit. Siapa yang pergi bawa ke rumah sakit? Siapa yang pusing? Terus, kalian nangis. Oh, ini enggak enak. Ini malam-malam, siapa yang bangun? Papa mama kan? Karena papa mama selalu menjaga kalian, dan kalian ingat yang tadi Pak Guru sudah sampaikan, hormatilah orang tuamu. Itu adalah perintah Allah yang keberapa? Kelima. Dan Rasul Paulus berkata di Efesus 6 ayat 1 sampai 2, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Jadi ini adalah suatu perintah yang penting loh seperti sesuatu yang nyata dari janji ini. Jadi kita nggak boleh main-main dengan nggak dengerin, nggak hormatin orang tua dan merasa lebih pinter dari orang tua. Ya kan teriakin orang tua, apalagi kalau sampai berbohong kepada orang tua. Tapi Pak Guru percaya adik-adik semuanya baik-baik ya, nggak seperti itu. Jadi Allah itu adalah Bapa dari seluruh umat manusia. Bapak yang ada di Papa kita itu adalah gambaran. Jadi bagaimana kita percaya kepada Bapa yang nggak kelihatan? Wong Papa yang ada di bumi ini jadi kita nggak mau dengerin. Bagaimana kita bisa dengerin Bapa yang di sorga? Jadi karena Allah adalah Bapa dari seluruh umat manusia, jadi Allah yang menentukan orang tua kita itu sebagai pengganti Allah di dunia. Jadi ketika kita mentaati orang tua, itu sama aja kayak kita sedang mentaati apa? Mentaati firman Allah kan. Di Ulangan 4 ayat 40 dikatakan bahwa anak yang berbakti dan taat kepada orang tua akan hidup panjang umur. Amin. Nah, anak yang gak berbakti kepada orang tua itu akan hancur. Kenapa? Misalnya, dari kecil aja kita belajar. Eh, jangan banyak makan kerupuk, nanti batuk. Tapi anaknya gak mau dengerin, makan aja kerupuk terus. Akhirnya apa? Yang paling sederhana, dia jadi sakit, batuk. Eh, jangan, jangan mandi malam-malam, jangan main HP gelap-gelap, jangan liatin HP terus. Akhirnya apa? matanya jadi minus, jadi sakit. Kan sayang kalau udah sampai begitu kan. Tapi Tuhan berkata, anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua akan hancur. Tapi anak yang berbakti akan sukses. Nah, jadi pilih mana? Pilih nggak berbakti atau berbakti? Kalau Pak Guru sih pilih berbakti. Karena kan sudah ada janjinya. Bahwa kita akan sukses, sukses bukan secara materi saja, tapi dalam segala hal: sukses dalam menjalankan firman Tuhan, sukses di dalam sekolah kita, sukses menjadi anak yang taat kepada orang tua. Jadi, antara kita yang pernah nyautin, atau membantah, atau bohong, atau marahin orang tua. Untuk dapetin uang, untuk dapetin game lah, untuk ini bohong, itu semua menyakiti hati orang tua. Jadi, Pak Guru mau kita sama-sama berdoa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebelum hari ini berlalu, kita menjadi orang yang beriman dan memiliki hati yang berbakti kepada orang tua, sehingga kita bisa bersinar terang seperti Yusuf. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bisa menghormati orang tua seperti Yusuf. Bapa, tolong bantu agar kami bisa betul-betul bertobat atas segala yang kami lakukan di dalam tidak mendengarkan firman-Mu, tidak mendengarkan perkataan orang tua dan bahkan sampai berbohong. Maafkanlah kami yang hal yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tolong biarlah melalui firman ini kita menjadi anak-anak yang peka ketika-ketika orang tua kami menyuruh kami maupun meminta tolong dan kami bisa menerima pewarisan iman dari orang tua kami. Tolong Bapak pakai kami semua untuk menjadi anak-anakmu sehingga kami pada akhirnya bisa melihat bahwa engkaulah Bapa kami. Dan terima kasih atas firmanmu. Sebentar kami juga akan melakukan persembahan. Kiranya engkau terima persembahan ini sebagai persembahan yang layak untuk engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tanganmu yang kudus. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.